Ini adalah tapir Malaya. Spesies ini memiliki tubuh yang besar dan dilapisi bulu coklat tua yang memesona. Selain itu, tapir Malaya mempunyai ciri khas yang mencolok dalam bentuk hidungnya yang panjang seperti belalai. Hidung yang lentur tersebut tidak hanya digunakan sebagai alat penciuman yang luar biasa, tetapi juga sebagai alat yang lincah dan gesit untuk mengais makanan di antara dedaunan dan buah-buahan segar di hutan lebat. Keunikan lain dari tapir Malaya adalah kemampuannya sebagai hewan nokturnal. Ketika malam tiba, mereka keluar dari persembunyian mereka, mengembara dengan kepiawaian di tengah kegelapan hutan. Dengan indera penciuman yang tajam, mereka menjelajahi lingkungan malam yang penuh dengan aroma dan suara alam. Peran penting tapir Malaya sebagai pemakan tumbuhan dan penyebar biji-bijian menjadikannya salah satu spesies yang tak ternilai dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan.